Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan tengok sedikit dalam kaji pasal ni pendaraban dua matrik . Macam mana nak buat? Contoh ni soalan saya ambil pada buku teks ni. Latihan 2.2C anda boleh tengok. Okay, yang pertama dia bagi T, U, V, W. Soalan A dia minta T, U. Jadi saya akan tulis dulu. T, U kat sini maksudnya T. 1, negatif 2. 3, 2. 4, negatif 1. Darab dengan U. Okay, kita buat sini. 0, negatif 4, negatif 3, 5, 1, 2. Okey, bila kita nak darab dua-dua ni, biasanya salah satu cara dia kamu kena ingat, yang sebelah kiri ni dia akan ambil baris. Ha, ini kita panggil dia baris sebab saya kotakkan ni. Baris. Yang ini kita ambil laju. Okey, kalau kita tengok secara asasnya yang kita dah belajar sebelum ni tentang kedudukan. Kedudukan contoh, kedudukan maksudnya kat sini. Kat sini baris pertama, baris kedua, laju pertama, laju kedua. Nampak? Jadi bila kita darab, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 1-1. Nampak? 1-1. Kemudian 1-2. Kedudukan ini kedudukan. Kedudukan. Kemudian 2-1. Kemudian 2 darab 2. Ini kita panggil dia location dia kedudukan. Contoh kalau matrik TU, biasanya kita akan tulis kat sini TU. Contoh TU 1-1, TU 1-2, TU 2-1, TU. Yang ini dalam exam tak payahlah tulis. Ini nak faham je cerita dia. Okay, jawapan akhir kita akan dapat 4 jawapan nanti. Okay. Tapi bila saya pecah, saya cantik, saya susun. Saya akan ambil 1 dengan 1. Akan susun jadi 1, 3, 4. Jumpa dengan 0, negatif 3, 1. Kemudian sebelah kanan 1 jumpa 2 maksudnya 1, 3, 4 jumpa dengan negatif 4, 5, 2. Okey, kemudian bawah pula 2, 1 maksudnya kat sini kita akan jumpa negatif 2, 2, negatif 1 jumpa dengan 0, negatif 3, 1. Nampak? Kan? Ha, kemudian 2, 2 maksudnya siapa? Negatif 2, 2, negatif 1 jumpa dengan negatif 4, 5, 2. Baru kita letak kotak. Jangan letak kotak luar ni dulu. Nanti tak muat. Ini nak faham. Ini basic habis saya ajar kamu bagi kamu faham betul-betul. Skip ni. Yang ini boleh skip. Bila dah faham, kita tak payah buat dah. Okay. Jawapan kita pula. Kita tengok yang ini maksudnya apa? Yang ini maksudnya kalau saya letak kat sini contoh A, B, C. Yang ini pun akan jadi A, B, C. Jadi apa maksud ABC, ABC ni? ABC maksudnya A, A, A darab A campur, B darab B campur, C darab C. Itu cerita dia. Nampak? Jadi A darab A. Saya tulis kat sini. 1 darab 0. Saya tulis. Mula-mula saya tulis dulu. Kemudian kita faham tak saya tulis. Campur dengan 3 darab negatif 3. Campur dengan 4 darab 1. Nampak? Kali pertama kita tulis dulu bagi faham. Sama juga cerita yang ni. Nampak? Ini maksudnya apa? 1 darab negatif 4 campur dengan 3 darab 5 campur dengan 4 darab 2. Pergi bawah pula. Ni A, B, C, A, B, C. Jadi dia akan jadi negatif 2 darab 0 campur dengan 2 darab negatif 3 campur dengan kita ambil kat sini negatif 1 darab 1. Yang ini pula dia akan start dengan apa? Negatif 2. Negatif 2 darab negatif 4. Kemudian campur 2 darab 5. Campur negatif 1 darab dengan 2. Okay. Skip ini pun. Step ni pun kamu boleh skip sahaja dalam exam. Ni masa belajar kena buat lah. Kena faham. Okay. Okay. Jawapan dia kat sini kan 1 darab 0. 0 campur negatif 9 campur 4 darab 1. 4 sebelah sini. Negatif 4 campur 15 campur 8. Bawah 0 campur negatif 6 tolak campur negatif 1. Okay, sini kita akan dapat 8 campur 10 campur negatif 2. Okay, sebenarnya kalau kamu dapat shortcut lagi-lagi bagus. Kosong ni kosong tak payah tulis. Tambah tolak, tukar siap-siap jadi negatif lagi bagus kan. Okay. Jadi apa jadi akhirnya? Kita dapatkan jumlah dia. Yang ini kita akan dapat negatif 9 campur 4 akan dapat negatif 5. Yang ini akan dapat negatif 6 tolak 1 negatif 7. Pelajar boleh guna kalkulator kat sini kan. Okay. Negatif 4
Kat situ campur dengan 15, campur dengan 8, kita akan dapat kat sini 19. Dan 8 campur 10, tolak 2 akan dapat 16. Okey, jadi kalau kamu tengok jawapan dia dan tengok jalan kerja dia, kalau nak seolah-olah soalan dia terlalu panjang, sebenarnya ini adalah basic untuk kepahaman yang wajib kamu buat dalam exam. Kalau kamu nak buat yang ini yang pertama, saya dah rank kat sini. Kemudian yang ini dan yang ini. Yang dua ni kamu boleh skip. Kan bila dah cekap dah boleh skip. Tapi kalau kamu tak confident, buat satu-satu. InsyaAllah kamu akan dapat. Yang penting kita boleh buat dapat markah penuh. Okey? Cuba. Ini saya boleh tunjuk A, yang paling basic. Kemudian kamu boleh buat B, C, mudah dah ikut cara yang sama, insyaAllah. Cubalah.